Halo guys, bertemu lagi bersama gue RG Gaming. Kali ini gue lagi main ARK Mobile, game yang cukup lama ya, tapi masih worth it buat dimainin. Soalnya gamenya seru. Dan ini hari pertama gue di ARK Mobile. Ini masih tutorial buat gerak-gerak gitu guys. Kayak buat loncat, buat lari. Di pojok atas kanan ada semacam misi-misinya gitu. Kita disuruh ngumpulin satu wood. Wood itu kayu. Kita bisa pukul-pukulin kayu di sini nih yang ada di sekitar. Tuh, ini kita dapat satu. Udah dapat satu dan kita disuruh membuat nih. Buat bikin alat buat kayak apa ya, cokel-cokel batu gitu guys, buat farming batu. Oke, gue barusan naik level. Selanjutnya kita disuruh ini nih, ngambil buah-buahan pohon-pohon sekitar. Kita tinggal ambil-ambil aja nih di pohon-pohon kecil ini. Di situ banyak buah-buahan dan ada fiber juga. Iya, udah selesai. Jadi selanjutnya disuruh makan buah-buahannya. Oke, terus disuruh minum guys. Ntar gue minum dulu. Kalau mau minum tinggal masukin ke air aja, udah selesai. Level up. Di sini gue naikin. Aduh, bentar, ada penggangguan. Dino-dino kecil gini suka gigit guys. Gigitnya lumayan pedes nih, soalnya baru awal-awal. Gue kill dulu. Udah habis. Oke, di sini gue disuruh bikin api unggun. Nih api unggun. Bahan-bahannya, gue sekalian mau bikin kapak dulu guys, buat farming kayu biar nggak pakai tangan, biar cepet. Ambil dulu batu. Soalnya butuh batu juga. Oke. Sekarang gue ambil kayu. Bisa pakai alat ini juga ya, ambil kayu, tapi dapatnya nanti nggak bakalan sebanyak pakai kapak guys kayunya. Kalau pakai kapak bisa dapat lebih banyak kayu. Batunya masih kurang guys. Oke, udah cukup. Gue grab dulu. Selesai. Terus kita disuruh tempatin api unggunnya. Ini udah jadi guys. Ntar gue mau nyari dulu posisi yang enak guys.
soalnya nanti bakal jadi base kita juga, rumah buat gue menetap guys. Jadi gue mau nyari dulu tempat-tempat yang enak. Ini nih, di sini kayaknya mantep nih. Bentar. Di bawah pohon rindang gitu guys, biar enak nih di sini nih. Sejuk kayaknya, enak. Ini gue tempatin di sini. Oke. Kita isi dulu. Oke, kayu, dan kita nyalain. Oke, gue level up lagi di sini, gue terus naikin movement speednya biar lari gue kenceng. Soalnya nanti jaga-jaga kalau dikejar-kejar dino yang galak, selari kenceng. Di sini gue masak daging guys, daging yang tadi gue kill dino-dino kecil itu. Tunggu dulu sampai mateng dan oke, misinya beres. Level up lagi. Gue naikin itu dulu ah. Satu darah biar agak tebal. Oh iya, ngomong-ngomong dulu tuh gue sempat main game ini guys. Jadi ini bukan pertama kalinya banget, tapi dulu pernah. Dan ini gue sekarang ulang lagi dari awal. Gue mau krep kapak dulu. Oke, beres. Disuruh bikin tempat tidur, sleeping bed. Dan sekarang gue disuruh ngumpulin dulu kulit, 20 kulit, tinggal setengahnya. Kulit itu bisa didapat dari dino-dino guys, ngekill dino. Terus kita bisa ambil kulit sama dagingnya sekalian. Ntar gue mau cari dulu dino-dino kecil guys. Biasanya di pinggir-pinggir pantai suka ada dino kayak bebek gitu. Ini menyalain dulu ini nih, biar dagingnya matang buat nanti gue makan soalnya. Gue cari dulu bebeknya buat kumpulin kulit. Nih ini nih, kayak gini nih. Ini kita bisa pukul guys. Hajar, hajar. Oke. Bentar. Oh, lumayan lah, dapat daging banyak plus kulitnya juga. Mana lagi ya, mana nih, ini nih. Hajar dulu, hajar, hajar. Ini kalau ada yang kayak bar warna pink barusan di atas, itu tandanya bukan meninggal guys, tapi dia pingsan. Dan lagi pingsan gitu, kita bisa taming atau bisa kita jinakin jadi hewan peliharaan. Gak ada lagi. Mana ya? Kemana ya? Apa gue kill yang ini aja nih, yang besar?
jalan aja lah yang besar nih. Para sahur, soalnya ini dinonya nggak ini guys, nggak bakalan nyerang balik ke kita. Dia dinonya nggak agresif, bukan pemakan daging. Kalau kita hit, dia bakalan langsung lari. Aduh, ada dino ini guys, ada dino yang lumayan galak tuh. Ini dino yang galak nih, kecil-kecil juga. Kalau kita ada di dekat dia langsung nyerang. Diam lu, diam. Ah, sekalian gue taming aja. Lumayan nih buat jaga-jaga jadi bodyguard. Nih kalau udah lagi pingsan gini, kata gue tadi, tuh ada bar warna pink di atasnya. Itu dia lagi pingsan, terus kita kasih makanan guys. Itu dia bakalan jadi hewan atau dino peliharaan kita. Kita kasih makan ke dia, tunggu sampai prosesnya selesai. Itu masih 0%, sekarang 44%. Itu tandanya dia udah makan daging yang kita beri tadi. Tunggu aja sampai 100% dan dia bakal jadi dino peliharaan kita guys. Lumayan buat jaga-jaga, bisa buat ini juga nyerang, ya nyerang dino-dino lain. Kita bisa suruh dia nyerang dino lain. Cuman ini dinonya ya level-level yang masih rendah lah. Oh, ada lagi guys, ada lagi. Ntar game sekalian timing. Lumayan jadi dua. Gue punya ininya, punya bodyguard. Gue mau kasih daging lagi. Kita tinggal pindahin dagingnya. Ya, ini belum selesai. Aduh, gue lapar lagi. Oh, ini masih ada daging udah yang matang. Ntar guys. Wih, udah selesai di taming nih. Sini dino namanya Dilopo. Diloposaurus. Nih kalau udah berhasil ke taming, otomatis dia bakalan ngikutin gue guys. Dan gak bakalan nyerang lagi, soalnya dia udah nurut ke kita, nurut ke gue nih. Gue lihat yang satu lagi. Farming-farming ini nih. Farming kayu sama teh. Masih belum juga. Bentar lagi guys. 96%. Tuh dia pasti ngikutin kita guys. Nih. Oh, tinggal satu lagi makanannya. Oke, berhasil. Gue taming. Dan gue sekarang mau lanjutin lagi cari kulit buat bikin sleeping bag. Kok ini ada tanda ini ya? Tanda bahaya tuh yang ada di pinggir kanan. Kalau ada lambang gitu, kayak ada kepala ular lagi menganga gitu, itu tandanya di sekitar kita ada bahaya guys. Ada dino yang makan, apaan ini? Dino raptor bukan ya? Bukan, kayaknya gue mau suruh serang aja. Pakai dua ini nih. Kita serangnya pakai peluit tuh, peluit yang ada di pojok bawah kiri. Kita bisa suruh-suruh mereka, dino yang udah gue. Loh, buset, ini si reptil. Bahaya guys, bahaya guys. Ini dia sakit banget hitnya. Bisa meninggoy. Tar. Untung aja gue udah punya bodyguard 2. Kalau gak punya ini gue yakin meninggoy guys. Soalnya itu dino
nih si reptil ini sakit bener guys, bahaya. Untung aja gue sempet timing dulu dua Dilophosaurus barusan, kalau enggak udah bahaya tuh. Mantap-mantap nih dino, dua dino gue. Oke, gue mau suruh serangin nih. Duh, masih ada tanah bahaya nih. Yang mana lagi ya? Masih adakah raptor? Aduh, masih ada guys, ini satu lagi guys. Ini raptor ini bahaya nih, dia jarak jauh bisa mencium keberadaan kita guys, dan bakalan langsung lari ke kita, langsung nyerang guys. Kita harus hati-hati tuh kan, bener. Wih, bahaya, 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 bahaya. Aduh, aduh. Udah ini meninggoy ini. Kan? Oke, mau spawn dulu. Aduh, aduh. Aduh, masih nyerang. Aduh, kenapa di lo gue malah pada diem ya? Serang, woy. Malah pada ngelamun mereka. Aduh. Ntar gue spawn lagi. Mana ya? Oh, udah berhasil ke kill guys. Udah berhasil di kill sama dua dino gue barusan. Dan ini nih. Gila kan ya? Si raptor tuh dino yang barusan nyerang tuh. Beneran bahaya banget itu dino guys. Soalnya nyerangnya tuh cepet dan juga sakit. Nyerang kegiatannya tuh sakit banget. Sampai dua kali meninggoy gue guys. Untung aja masih ada si ini. Masih ada dua Dilophosaurus. Kulit udah cukup kah? Aman, gak ada raptor lagi. Udah, cuma dua kayaknya. Si raptor. Mana satu lagi ya? Oh ini. Come on guys, ikutin gua guys. Ntar guys, gue lagi pantau-pantau dulu soalnya. Takutnya ada raptor lagi guys. Bahaya. Kalau di sekitar guys kita ada raptor, udah gak bakalan aman. Harus dibasmi dulu. Udah habis lagi kayunya. Ntar guys, ini gue disuruh bikin sleeping bag dulu buat tidur nanti malam. Usahain di tempat yang gak ada dino yang galak. Oh, dia dapat daging, dapat sepatu, sarung tangan, kulit dari hasil nyerang raptor tadi guys. Lumayan, lumayan. Satu lagi. Ya, dia cuma dapat daging doang, 2 biji. Dapat ketapel juga. Lumayan ketapel. Nah, gue mau lanjutin masak dagingnya dulu buat makan. Nyalain apinya. Oke. Udah malam juga, dingin soalnya. Belum punya baju guys.
baru punya sepatu sama sarung tangan itu juga nemu. Ini gue mau tempatin dulu sleeping bagnya di sini nih, dikawal sama dua Diloposaurus biar kita aman tidurnya. Oke, ini misinya kita disuruh tidur dulu. Gue mau tidur. Iya, udah selesai. Dan sekarang gue bangun kayaknya subuh-subuh. Langsung lapar dan haus, minum dulu. Hey, mereka masih ngikutin gue. Ini bisa diatur ya, diatur mau mereka suruh ngikutin atau suruh mereka diam di tempat, bisa guys. Gue pakai dulu sarung tangan sama sepatu, lumayan biar gak nyeker. Tes dulu ketapel. Ini misi berikutnya. Aduh, harus buka ini dulu guys. Harus buka ini engram buat bikin rumah. Di sini tuh ada, kita harus pelajari dulu baru bisa dibikin. Ini tuh apa ya? Ya engram buat bikin pondasi, dinding, pintu dan lain-lain buat bikin rumah. Itu misinya guys. Sini gue disuruh bikin berapa nih, empat pondasi. Kasur mereka diam dulu biar gak ngikut-ngikutin mulu. Bahan-bahannya, oh butuh kayu guys, gue harus cari kayu dulu. Pakai kapak ya kalau cari kayu biar cepet dapat banyak kayunya. Gue kumpulin kayu dulu sama sekalian tet, soalnya itu penting juga buat bikin bahan-bahan rumah. Cukup. Nah, tanggung. Oh, cepet. Kalau pakai kapak. Dan padahal ini masih kapak yang ya yang pemula lah. Oke, udah bisa. Aduh, kurang fiber. Kalau fiber ini nih, di sini nih, di tempat buah-buahan. Di sana banyak fiber, guys. Itu tinggal ambil-ambil aja. Pakai tangan kosong. Dah. Gue mau bikin dulu obor biar nggak kedinginan dan biar terang juga, soalnya gelap subuh 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 hujan nggak pakai baju lagi udah pasti menggigil guys, dingin. Gue kumpulin lagi fiber.
bener guys, cari posisi yang oke. Tar, ini harus diambil dulu nih sleeping bagnya. Gue ambil dulu. Salah. Pick up. Nih, ini tuh pondasi itu semacam lantainya, guys. Lantai rumah. Terus disuruh rem door. Oh. Disuruh bikin ini nih. Pintu sama door frame-nya. Headernya lupa belum. Oke, selesai. Langsung tempatin. Nih. Di sini nih. Sekarang pintunya. Oke, selesai. Sekarang misinya disuruh bikin dinding. Berarti butuh berapa dinding? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kayaknya. Bikin 7 dinding biar rumah kita bagus, ngelilingin semua ininya, pondasinya penuh lagi nih. Inventory gue penuh. Gue mau buang-buang dulu, makan-makan dulu buah-buahan ini. Jangan buah yang hitam tuh, jangan dimakan guys, itu narkotik, bisa puyeng nanti kepala, ada racunnya soalnya. Mau lanjutin ambil kayu, kurang kayu. Hujan yang berhenti berhenti lah. Aduh, penuh nih inventory ini. Kalau penuh inventory itu bakalan jadi lambat pergerakan kita guys. Nih, jadi slow-mo, gak bisa lari. Satu, dua, baru segini. Buang dulu inilah yang belum kepakainya, gue buang-buang dulu. Berat soalnya, gak bisa lari. Lanjut lagi cari. Ini gue pakai alat buat nyongkel batu, soalnya gue di sini mau cari tet bukan wood. Kalau pakai ini lebih banyak dapat tetnya dibandingkan woodnya. Ya beginilah kalau masih awal-awal. Harus banyak-banyak farming. Harus bertahan hidup dari segala sesuatu yang ada di sekitar. Aduh, baru bisa bikin 3 lagi. Gak cukup bahannya.
gue mau tempatin dulu. 1, 2, 3. Oh, berarti tinggal 2 lagi. Kita butuh 2 lagi dinding. Lanjutin lagi. Cari bahan-bahan. Bahan-bahan buat bikin dinding. Oh, kurang fiber. Nyari lagi fiber. Gak ada. Untung banyak deh ini. Pohon-pohon gini banyak berserakan di mana-mana. Jadi gampang carinya. Lanjut cari paper. Oke, cukup kayaknya. Bikin 2 gue level up. Naikin lagi movement speed biar kencang. Langsung tempatin dindingnya. 1, 2. Oke, selesai. Selanjutnya disuruh bikin atap. Berarti apa atap? 4. Oke. Cukup untuk bahan-bahannya. Aduh, gimana cara bukanya, lupa nih. Bentar, lupa cara buka pintu, guys. Oh, cuma tinggal dipencet doang. Kita langsung tempatin atapnya. Aduh, kependekan mungkin rumahnya, harusnya dindingnya tuh agak tinggi. Dua apa sih? 2 tingkat dinding, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting sekarang selesai aja dulu nih bikin rumah. Lumayan. Lumayan buat ini. Buat berlindung dari serangan dino-dino yang galak-galak. Ini udah pada naik level nih. Gue mau naikin stat damage-nya. Nih guys, ini rumah pertama gue di ARK. Dan gue udah berhasil nge-taming 2 Dilophosaurus buat jadi bodyguard gue nih di awal. Di awal-awal game. Oh. Ya, mungkin cukup sekian dulu video gue kali ini. Mungkin nanti gue lanjut lagi episode 2. Gue mau ini episode selanjutnya mungkin taming-taming dino yang lain. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya, guys. Bye-bye.